Ini adalah untuk kait. Ini caranya menggunakan kunci kait ini adalah dengan memasukkan ini, menemukan antara lubang yang ini dengan lubang yang ini satunya. Jadi ditemukan gini, ini memerlukan kekuatan ini jari-jari tangan agar dia bisa bersatu. Ini berguna nanti ketika anak-anak sudah mulai belajar memegang alat tulis. Ini juga bisa untuk mengenalkan bentuk geometri, ada lingkaran, ada segi empat, juga mengenalkan warna, ada beragam macam warna di sini.